Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Arsyada Channel. Video informasi tentang sepeda motor Honda terbaru Vario 160. Dan di depan saya ini ada sepeda motor Honda Vario 160. Ini keluaran lama ya teman-teman, keluaran pendahulunya Honda Vario 160 tipe CBS dengan warna dan stripping yang seperti ini. Ini model pendahulunya atau model lamanya. Jadi biar nanti kalian kalau misalkan mau beli Honda Vario 160 itu sudah bisa membedakan antara keluaran yang terbaru dengan keluaran pendahulunya. Nah, untuk sepeda motor Honda Vario 160 yang lama ini kan yang warnanya glossy ya teman-teman, dengan balutan stripping yang model seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa keluaran terbarunya. Nah, untuk harga dari Honda Vario 160 CBS ini yang lama ini ya teman-teman, itu dijual dengan harga Rp27.300.000 harga untuk wilayah Jawa Tengah. Dan nanti saya akan informasikan juga untuk harga dari Honda Vario 160 yang terbaru. Dan berikut untuk sepeda motor Honda Vario 160 keluaran terbaru. Oke teman-teman, dan ini adalah sepeda motor Honda Vario 160 terbaru. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ini dari samping. Nah, untuk sepeda motor Honda Vario 160 yang tipe CBS itu ada 4 varian warna ya teman-teman. Ada hitam polos, hitamnya hitam top, kemudian putih top polos, dan kemudian ada yang warna hitam, ada strippingnya, dan kemudian ada yang warna merah top. Nah, untuk keluaran Honda Vario 160 terbaru ini yang varian ada stripping ya teman-teman. Ini bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Jadi untuk keluaran terbaru yang sekarang itu bentuk strippingnya model seperti ini, dan warna covernya itu tidak lagi glossy ya teman-teman, tapi ini warnanya top, hitamnya hitam top. Sepeda motor Honda Vario 160 terbaru ini dijual dengan harga Rp27.400.000, ada kenaikan Rp100.000. Nah, untuk Honda Vario 160 terbaru ini bisa langsung dibeli di dealer resmi penjualan sepeda motor Honda terdekat ya teman-teman. Intinya nanti ketika kalian datang ke dealer, silahkan bisa menanyakan untuk model terbarunya. Nah, biar nanti pastinya kalian tidak mendapatkan model yang lama, jadi dapatnya model yang baru. Seperti ini ya teman-teman, untuk bentuk atau tampilan fisik Honda Vario 160 terbaru yang tipe CBS. Oke, demikian video saya kali ini. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang lagi mau membeli sepeda motor Honda Vario 160. Ini ada yang terbaru tipe CBS dengan warna hitam kombinasi stripping yang terbaru. Demikian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.